Selamat datang di channel saya. Dari awal kau bilang kau cinta sa, tapi kau tikung saat jarak tak bisa. Sekarang kau mau balik tapi tak bisa. Yo man, jadi tak usah kau mau paksa. Kau stop lemon 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 sa. Kau stop lemon 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 sa. Kau stop lemon 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 sa. Kau stop lemon 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 sa. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan membahas yang sedang ketengahnya di dunia YouTube, yaitu PewDiePie versus The Series dan juga channel Atta Halilintar. Yang saya akan bahas pertama itu yaitu Atta Halilintar. Ya, tadi kurang lebih pukul 4 waktu Indonesia Tengah itu channel Atta Halilintar sudah mencapai 10 juta subscriber. Ya, dia itu jadi sejarah bagi YouTubers Indonesia karena dia adalah orang pertama yang mendapatkan gold play button. Bukan. Dia adalah orang pertama yang mendapatkan diamond play button di YouTubers Indonesia. Jadi dia merupakan yang pertama. Ya, saya ucapkan selamat buat Atta Halilintar untuk diamond play buttonnya dan 10 juta subscribernya. Semoga tetap berkembang. Ya, yang kedua adalah PewDiePie dan The Series. Jadi kapan hari itu PewDiePie itu, kan sebelumnya saya kesal dulu ya, PewDiePie itu adalah King of YouTube dunia ya. Jadi berapa hari lalu itu dia mengupload live streaming tentang detik-detik dia itu dikira itu udah ini apa mau dikalahkan sama The Series. Coba kita lihat dulu cuplikan videonya. Ya, seperti itu cuplikan videonya. Itu dia pikir itu mungkin dia sudah dilumbai sama The Series, tapi ya sampai detik ini dia itu mereka masih baku kejar-kejar subs. Tapi perkiraan saya itu PewDiePie akan tersingkirkan oleh The Series. Ternyata itu 1 hari atau 3 hari ke depan dia pasti tersingkir. Karena tahu jujur saya ini buka YouTube biasa itu saya lihat, suka lihat secara langsungnya itu dia subscribernya itu naiknya lumayan baku ini baku apa? Baku lumba ya, bagaimana untuk siapa yang menjadi King of YouTube. Dan dengar-dengar juga itu The Series itu berkembang pesat itu subscribernya. Coba kita lihat cuplikan video yang satu ini. Seperti itu kan, PewDiePie sudah mencapai 50 juta subscriber, sedangkan The Series itu kalau tidak salah 10 juta subscriber. Pokoknya itu The Series itu ini apa, dia itu subscribernya meningkat pesat, data itu dalam jangka waktu cepat ataupun lama. Terus bilang apa lagi ya? Ya, kalau mungkin The Series menjadi King of YouTube, ya wajar sajalah karena gua gak tahu juga. Jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, and comment. Dan itu saja. See you the next video. Sebelum kalian mengakhiri video ini, jangan lupa subscribe biar saya
tambah semangat lagi buat video dan terus upload hampir tiap hari. Yes, bisa nak bicara kayak Google.